Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang kita bahas adalah sistem somatosensori. Nah, apa itu sistem somatosensori? Ini yang akan kita bahas. Yaitu pertama adalah tentang apa itu sistem somatosensori. Kemudian, apa stimulus dari somatosensori? Dan apa sel reseptor dari somatosensori. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang struktur dari organ somatosensori. Kemudian yang kita bahas lagi adalah jalur dari somatosensori dan efek kerusakan pada sistem somatosensori. Dan terakhir ada tambahan tentang persepsi rasa sakit. Oke, kita bahas dulu dari sistem somatosensori ini sendiri. Nah, tentu ketika mendengarkan kata somatosensori, mungkin sebagian dari kita kurang familiar dengan istilah ini. Tapi kalau misalnya disebutkan sistem taktil misalnya ya, atau sistem perabaan, maka barangkali sudah cukup familiar. Nah, sebenarnya somatosensori ini, terdiri dari tiga sistem, yaitu sistem eksteroreseptif, sistem proprioseptif, dan sistem enteroseptif. Nah, kayak gimana dia sistem-sistem ini? Kita bahas di sistem eksteroreseptif dulu. Sistem eksteroreseptif adalah sistem yang digunakan untuk mengindrai stimulus dari eksternal yang dirasakan oleh kulit. Ada tiga stimulusnya, yaitu stimulus mekanik, stimulus termal, dan rasa sakit. Kemudian, selanjutnya, kebalikan dari sistem ekstero, maka kebalikannya adalah interoseptif. Interoseptif ini fungsinya adalah mengindrai bagian dari dalam tubuh kita. Artinya dia akan memberikan informasi tentang kondisi dalam tubuh. Seperti tekanan darah, temperatur. Jadi misalnya kita kerasa panas, kita terasa dingin. Dingin dalam arti bukan dingin dari luar tubuh ya. Kalau dari luar tubuh eksteroreseptif. Cuacanya terasa dingin, itu eksteroreseptif. Tapi badan terasa dingin, perut terasa panas. Itu adalah interoseptif. Jadi beda eksteroreseptif dengan eksteroreseptif adalah stimulusnya ekstero berasal dari luar, intero berasal dari dalam. Nah, ada satu sistem lagi yang termasuk somatosensori yaitu sistem proprioseptif. Sistem proprioseptif ini memonitor informasi mengenai posisi tubuh yang reseptornya itu adanya di otot, di sendi dan organ-organ keseimbangan. Ini yang menyebabkan kita, misalnya ya, kalau Anda misalnya sedang gatal di punggung, nah Anda bisa langsung menggaruknya, ya kan? Tanpa salah, misalnya harusnya menggaruk punggung, yang digaruk adalah bahu misalnya, kan enggak salah. Kenapa enggak salah? Karena ada proprioseptif. Atau misalnya kita berikan contoh, misalnya saat ini Anda tutup mata Anda, kemudian saya perintahkan untuk pegang hidungnya, kemudian pegang telinga kanannya. Apakah bisa dilakukan? Pasti bisa, saya yakin bisa, karena semuanya normal sistem proprioseptifnya. Akan berbeda ketika Anda mengalami kondisi atau gangguan proprioseptif, misalnya pada orang yang mengalami stroke misalnya ya. Pasien yang mengalami stroke tentu sulit untuk misalnya pegang hidung. Bisa jadi dia harusnya megang hidung, dia megangnya pipinya atau mulutnya dan sebagainya. Nah, itu adalah penjelasan tentang somatosensori. Selanjutnya, kita akan bahas tentang stimulus dari sistem somatosensori. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah sistem somatosensori yang tergolong dalam eksteroreseptif, ya, atau sering disebut kalau kita belajar biologi di SMP atau di SMA dulu disebut dengan sistem taktil. Nah, stimulusnya
Stimulusnya itu tadi sebenarnya perlu dijelaskan. Ada tiga stimulus, masih ingat kan? Stimulusnya itu ada stimulus mekanik, stimulus temperatur atau suhu, dan rasa sakit. Gitu ya. Jadi ada tiga stimulus dari somatosensory eksteroreseptif. Artinya organnya adalah kulit. Ya, jadi kulit akan berespon terhadap stimulus yang berbeda-beda. Tekanan, getaran, panas, dingin, dan rasa sakit. Rasa sakit itu terjadi gara-gara apa? Karena jaringan kulit rusak. Nah, kita bahas satu-satu. Stimulus mekanik atau stimulus taktil itu apa? Itu stimulus itu adalah stimulus yang berupa rangsang eksternal yang bersentuhan atau kontak dengan kulit. Jadi apapun yang berkontak dengan kulit itu disebut dengan stimulus mekanik. Misalnya getaran, sentuhan, ya misalnya. Nah, bagaimana dengan stimulus dingin dan panas atau temperatur? Nah, ini disebabkan karena adanya perubahan suhu kulit. Jadi stimulus panas atau dingin itu adalah ketika objek itu memiliki perbedaan dengan suhu kulit. Jadi kalau suhu kulitnya itu lebih rendah dibandingkan objek yang memiliki suhu di atas kulit, maka terasa panas. Sebaliknya, kalau benda itu mengenai kulit kita dan mempunyai suhu di bawah dari kulit kita, maka akan terasa dingin. Bagaimana dengan stimulus sakit, rasa sakit? Nah, kalau untuk rasa sakit ini terjadi karena kerusakan pada kulit. Ya, pada kulit. Jadi kalau ada kerusakan pada kulit, maka yang terasa adalah sakit. Yang paling minim, rasa sakit yang paling minim itu adalah rasa gatal. Ya, misalnya kita digigit nyamuk, terjadi kerusakan kulit tapi minim. Karena di nyamuk itu kan kecil sekali itu, maka kerusakannya minim, makanya terasanya bukan rasa sakit tetapi gatal. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang anatomi dari struktur organ somatosensory eksteroreseptif, yaitu kulit. Nah, ini adalah penampang dari kulit, gambar penampang dari kulit ya. Anda bisa pahami lebih lanjut ya, ada epidermis, dermis, dan lain-lain terkait dengan lapisan-lapisan di kulit. Nah, kulit sendiri adalah organ yang vital dan kompleks, ya. Vital buat kehidupan kita. Bayangkan kalau kita sebagai manusia nggak punya kulit. Kemudian juga dia bersifat kompleks karena banyak sekali nanti kita temukan reseptor-reseptor yang ada di kulit. Kulit ini ternyata juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh dengan menghasilkan keringat. Ya, menghasilkan keringat itu adalah untuk mengatur suhu tubuh. Nah, ini adalah reseptor-reseptor yang ada pada kulit. Jadi, ada banyak reseptor. Mungkin masih ingat ya, ada reseptor untuk visual itu namanya ada dua. Ya, ada dua, yaitu rod cell dan cone cell. Kemudian sistem visual auditory ada satu cuma, yaitu hair cell. Nah, untuk somatosensori, yaitu taktil atau eksteroreseptif, ini lebih banyak, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, 5. Ada 5. Kenapa ada 5? Karena struktur dan fisiologi setiap reseptor terspesialisasi, sehingga sensitif terhadap tipe stimulasi taktil tertentu. Ada reseptor yang namanya free nerve ending. Ini berfungsi untuk perubahan suhu dan rasa sakit. Kemudian ada yang namanya Meissner corpuscle. Ini untuk low frequency vibration. Artinya getaran dengan frekuensi rendah. Kemudian ada yang namanya Pacini corpuscle. Untuk getaran dengan frekuensi yang tinggi. Kemudian ada yang namanya Merkel disc. Merkel disc untuk tekanan yang ringan dan diskriminasi taktil. Diskriminasi taktil mungkin saya jelaskan sedikit, barangkali ini istilah yang
masih kurang familiar sehingga perlu dipahami lebih lanjut. Diskriminasi taktil itu adalah membedakan taktil. Membedakan perabaan. Misalnya ya, Anda bisa merasakan, oh ini keras, ini lembut, misalnya ya. Kenapa? Karena Anda bisa membedakan taktil. Ya, contohnya ya. Jadi kalau ada tes tactile discrimination, misalnya menggunakan jarum. Misalnya jarum untuk mengetahui tajam, sensasi tajam. Sedang nanti kemudian diberikan lagi belakangnya jarum yang lebih tumpul sehingga dapat seseorang itu mendapatkan stimulus benda tumpul. Jadi ada tajam, ada tumpul. Kemampuan membedakan antara tajam dan tumpul itu adalah termasuk tactile discrimination atau diskriminasi taktil. Membedakan misalnya sentuhan, misalnya kapas dengan batu. Kapas itu tentu halus, sedangkan batu itu kasar. Nah, gitu ya. Itu adalah diskriminasi taktil. Kemudian ada satu lagi sel reseptornya namanya Ruffini ending. Ruffini ending ini untuk mengetahui peregangan dari kulit. Nah, mekanisme fungsi dari kulit itu stimulus-stimulus yang tadi sudah mengenai kulit itu akan diterima oleh sel reseptor. Sel reseptornya bisa 5 ini ya, biasa salah satu di antaranya Freinet-Ending, Meissner corpuscle, Pacinian corpuscle, Merkel di atau Ruffini ending. Kemudian dia akan diubah, dideformasi menjadi zat kimia. Menjadi kemudian akan dibuat menjadi impuls saraf. Nah, sebelumnya kita lihat dulu gambar dari sel reseptor yang ada di kulit. Ini Meissner. Nah, letaknya ada di sini, di permukaan, di dekat permukaan kulit. Kemudian ada Pacini corpuscle, ada Ruffini, ada Merkel disc, dan Freinet ending. Kita lanjut lagi. Nah, tadi ketika stimulus-stimulus tadi itu stimulus berupa, stimulusnya masih ingat ada berapa? Stimulusnya ada 3. Stimulus mekanik, thermal, dan rasa sakit. Nah, stimulus-stimulus itu nanti diterima oleh reseptor-reseptor yang ada di kulit. Reseptornya ada 5. Masih ingat? Masih ingat mudah-mudahan ya. Nah, saraf-saraf yang bawa informasi dari reseptor kulit dan berbagai reseptor somatosensori lainnya bersama-sama membentuk serabut saraf dan masuk ke spinal cord melalui akar dorsal. Masih ingat ya cerita waktu di sistem saraf sebelumnya yang saya jelaskan bahwa ada serabut saraf aferen dan eferen. Ingat ini adalah jalur sensoris, maka mereka akan masuk melalui akar dorsal. Akar dorsal itu kan untuk sensoris atau aferen, sedangkan akar ventral untuk eferen atau motorik. Ya. Jadi ada struktur spinal cord, ada segmentasi dari spinal, dari tulang belakang, dan dermatom. Ini mungkin masih ingat waktu kita cerita tentang sistem saraf perifer. Apa sih dermatom itu? Dermatom itu area tubuh yang dipersarafi oleh akar dorsal kiri dan kanan dari segmen sumsum tulang belakang. Mungkin belum terbayang ya, kita lihat saja gambarnya. Nah, ini adalah gambar atau peta dari dermatom. Ya, dermatom. Di sini lihat nih ada masih ingat ya, ada saraf dorsal, kemudian ada saraf spinal. Masih ingat ya, saraf spinal itu ada 12 pasang sekarang. Sedangkan dorsal itu ini. Ya, dorsal. Nah, masing-masing area, ini ada tulisannya, C2, C3, C4.
C5 ini adalah area-area dermatom. Maka dia dipersarapi area-area ini ketika dia diberi ada stimulus, maka misalnya area C5 di bagian dada bagian atas, ya bagian atas, maka ketika diberikan stimulasi di area situ, maka bagian dari spinal cord, akar dorsalnya itu adalah bagian cabang yang C5. C5 itu adanya di mana? Di sini, di cervical. Cervical 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau itu daerah sini nih. Dan di tulang belakang kita itu terdiri dari segmentasi-segmentasi, terdiri dari bagian-bagian. Ini ada cervical di leher, kemudian dada torakal atau toraksik, kemudian di pinggang, lumbar, dan tulang duduk kita yaitu sakral. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di somatosensori ada jalur utama dari somatosensori. Jalurnya itu ada dua, yaitu dorsal kolum medial lemnicus system dan anterolateral system. Apa perbedaannya? Perbedaannya membawa untuk dorsal kolum medial lemnicus system membawa informasi sentuhan dan proprioceptif. Sedangkan anterolateral sistem membawa informasi rasa sakit dan temperatur. Itu ya. Nah, untuk yang first synapse in the dorsal column nuclei of medulla, synapse, ini nanti bisa Anda jelas ini apa Anda pelajari lebih lanjut. Yang paling penting adalah Anda harus tahu bahwa informasinya itu yang dibawa untuk dorsal kolum medial lemnicus system adalah informasi sentuhan dan proprioceptif. Sedangkan anterolateral membawa informasi rasa sakit dan temperatur. Kita lihat gambarnya biar jelas apa sih perbedaannya. Nah, perbedaannya sebenarnya bisa terlihat di sini. Ini adalah gambar yang warna biru. Ini adalah the dorsal kolum medial lemnicus system. Apa bedanya? Lihat. Dia bergerak dari di medial, kolum medial. Jadi dia awalnya dia bergerak di sumsum tulang belakang itu di medial, di bagian tengah. Kemudian barulah dia ketika di dorsal kolum nuklei, kemudian dia baru di daerah lateral di pinggir. Nah, sedangkan anterolateral sistem itu bergeraknya di lateral semua. Lateral itu apa? Di samping. Nah, makanya ini gambarnya dia ada di samping. Samping nanti bisa dipahami lagi lebih lanjut, baca lagi bukunya ya kalau tuh ingin tahu lebih lanjut. Oke. Okay. Nah, ini jalur dari somatosensoris untuk dorsal kolum medial, maaf diulang lagi, dorsal kolum medial lemnicus system, yaitu informasi itu berjalan dari dorsal kolum secara ipsilateral di bagian spinal cord, kemudian ke medula, terus dia crossover katanya, ya dia menyeberang ke daerah medial lemnicus dari thalamus. Area thalamus yang dilewatinya adalah VP, ventro posterior. Kemudian dari situ maka disampaikanlah ke cortex somatosensory, primary cortex somatosensory. Nah, untuk anterolateral system itu informasinya itu dia langsung cross katanya. Dia langsung menyeberangi dengan secara kontralateral ke bagian dari spinal cord. Ini tadi maksudnya ya. Jadi dia langsung ke pinggir, di pinggir atau di bagian lateral. Kemudian dia ke spinotalamik.
dan kemudian dia ke talamus, daerah talamus yang dilewatinya sama yaitu VP ventro posterior, dan diproyeksikan, disampaikan ke korteks. Korteksnya apa? Korteks somatosensori. Nah, korteks somatosensori atau primary korteks somatosensori adalah pusat dari somatosensori kita. Tapi ada nama lainnya ya. Nama lainnya apa? Somatosensori korteks atau korteks somatosensori ini. Ini kita lihat ada gambar orang yang mengalami luka. Nah, ini adalah jalur dari jalur saraf dari stimulus luka tadi. Luka masih rasa sakit tadi ya, sakit ya. Sakit terjadi gara-gara apa? Karena adanya kerusakan di kulit. Ini terjadi kerusakan di kulit. Sampaikan nih jalurnya. Ini. Nah, karena di tangan, tangan itu tadi masih ingat tangan adalah masuk di cervical, maka dia masuk ke ini termasuk dermatom dari cervical. Ya, bisa kalau nggak salah antara C5, 6 atau 7 ini. Maka dia masuk ke cervical yang ke di sini di cervical, dia masuk dari akar dorsal dari spinal cord. Kemudian diteruskan ke atas ke midbrain, kemudian ke talamus, yaitu ventral posterior dari talamus, kemudian disampaikan ke somatosensory cortex. Nah, tadi saya bilang tadi, somatosensory cortex itu nama lainnya adalah postcentral gyrus. Ingat ya, jadi kalau ada pertanyaan, di manakah pusat somatosensori di otak? Anda bisa jawab yang pertama, primary somatosensory cortex, nama lainnya adalah postcentral gyrus. Postcentral gyrus itu mana? Ini dia nih, ya. Kemudian ada istilah primer, tentu ada sekunder. Sekundernya adalah area korteks parietal posterior. Nah, ini gambar dari somatosensory cortex atau postcentral gyrus. Ya, postcentral gyrus di sini sudah dipetakan, ada rasa sakit itu yang di mana. Seperti itu. Nah, kerusakan dari gangguan dari somatosensory cortex itu ini yang paling sering terjadi itu adalah taktil agnosia. Taktil agnosia itu ketidakmampuan untuk mengenali taktil, ya. Jadi ketika memegang sesuatu dia tidak tahu benda apa itu. Nanti ada istilah astrognosia. Dia tidak mengenali objek yang disentuhnya, atau asomatognosia. Dia tidak bisa mengenali bagian anggota tubuh sendiri. Tadi yang saya sampaikan tadi ya. Karena terkait dengan sistem, jadi sistem somatosensori itu terkait satu dengan lain, baik itu eksteroreseptif, interoreseptif, dan proprioceptif. Kemudian juga kerusakan, ketika terjadi kerusakan pada kedua hemisfer, maka yang lebih berat gangguannya adalah ketika bagian kanan dibandingkan bagian kiri. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam membuat judgment tentang orientasi dari stimulus. Nah, jadi kalau hemisfer kanan itu mengalami luka, mengalami lesi, maka terjadi gangguannya itu bilateral. Artinya dua-duanya, dua bagian tubuh kita itu mengalami lesi juga, mengalami kerusakan juga. Sedangkan jika hemisfer kiri saja yang mengalami lesi, maka bagian kanan yang mengalami gangguan. Kenapa seperti ini? Kan kita tahu bahwa otak itu kerjanya kontralateral. Artinya
belahan otak bagian kiri mempersarapi bagian kanan, bagian kanan mempersarapi bagian kiri. Nah, dari studi ini kita tahu bahwa hemisfer kanan ternyata malah menyebabkan ada gangguan dalam dua sisi tubuh. Kemudian kita akan membahas khusus tentang persepsi rasa sakit, ya. Rasa sakit atau nociception. Nociception itu apa? Proses sensori yang memberi sinyal adanya pemicu rasa sakit. Ciri-cirinya, rasa sakit dipengaruhi oleh kognitif dan emosi. Jadi sakit itu dipengaruhi oleh kognitif dan emosi. Iya, ya kan? Pernah nggak Anda merasa sakit, terus Anda secara kognitif, secara emosi, nggak ada perubahan? Enggak kan ya, ketika sakit biasanya ada emosi di situ. Bahkan kalau misalnya Anda terantuk, kakinya misalnya terantuk pintu atau apa gitu, tersandung, bisa jadi Anda tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang kasar barangkali ya, seperti itu. Atau yang ini apa, yang religius bisa beristighfar misalnya ya, tapi itu mempengaruhi emosi, ada rasa marah, ada kesal di situ. Kemudian juga mempengaruhi kognisi. Tidak adanya representasi korteks yang jelas. Jadi nociception ini representasi korteksnya di mana sih rasa sakitnya itu sampai sekarang masih belum jelas. Ya. Jaringan yang rusak lebih sensitif terhadap rasa sakit. Jadi bagian sakit yang rusak tentu akan lebih sensitif terhadap rasa sakit. Bagaimana meregulasinya? Meregulasinya ada modifikasi rasa sakit oleh sensori non-painful. Caranya gimana? Misalnya ya, misalnya Anda merasa sakit. Apa sih yang biasa di... Misalnya ketika Anda kecil, Anda jatuh dari sepeda. Apa yang dilakukan orang tua kita? Biasanya. Biasanya adalah misalnya meniup bagian yang sakit itu, ditiup, ya. Itu apa? Apa sih maksudnya? Itu adalah maksudnya untuk memodifikasi rasa sakit, memberikan sensasi non-painful, atau diusap-usap misalnya, cup-cup-cup, nah misalnya ya, seperti itu adalah memberikan sensasi non-painful. Nah, orang tua kita walaupun tidak belajar faal, ternyata mereka paham juga tentang regulasi rasa sakit ini. Kemudian di beberapa area otak itu berperan dalam menekan rasa sakit. Jadi kalau Anda alihkan perhatian Anda ke yang lain, Anda bisa merasakan rasa sakit itu enggak sesakit ketika enggak sesakit sebelumnya. Misalnya Anda ini misalnya alihkan dengan melakukan hal-hal apa yang menyenangkan. Kemudian nah, di otak itu ada substansi kimia. Substansi kimia ini maksudnya neurotransmitter, artinya ya, ada neurotransmitter yang berpengaruh dalam rasa sakit, yang membuat kita jadi nggak sakit. Apa namanya? Endorfin. Ya, endorfin. Dari namanya ini tentu ingatnya morfin. Kan seringnya kalau di film-film itu yang ada apa yang sakit atau kedokteran itu sakit itu menggunakan morfin. Nah, ada endorfin, artinya morfin yang dibentuk oleh dalam tubuh kita, di otak kita. Nah, endorfin itu bisa dibentuk dengan apa? Misalnya ada penelitian yang mengatakan ketika kita tertawa, itu endorfin itu dihasilkan, dilepaskan neurotransmitter yang bernama endorfin itu, sehingga kita merasa nggak terlalu sakit lagi. Nah, tidak ada katanya representasi kortikal yang jelas dari nyeri, meskipun gyrus cingulate anterior tampak terlihat dalam komponen emosional. Jadi artinya memang penelitian sekarang masih belum menjelaskan di mana sih rasa sakit itu terjadi, gitu ya. Walaupun ada mulai ada bukti bahwa oh ada di gyrus cingulate anterior itu ketika sakit itu cukup aktif bagian itu.
Kemudian ada descending pain control. Rasa sakit dapat ditekan melalui faktor kognisi dan emosi. Jadi ketika itu tadi yang saya jelaskan tadi ya, bahwa ketika kita alihkan pikiran kita ke hal yang lain, kemudian emosi kita diubah menjadi emosi yang senang, itu rasa sakit itu bisa berkurang. Nah, berdasarkan studi juga, sirkuit dari descending pain control itu ada namanya stimulasi listrik dari periaqueductal gray atau PAG yang katanya memiliki efek analgesik. Analgesik itu artinya mengurangi rasa sakit. Nah, periaqueductal gray ini dan area otak lainnya memiliki reseptor opiat. Opiat itu ya kalau bahasa lainnya seperti opium. Nah, ini adalah atau morfin tadi ya. Nah, opiat endogen itu atau analgesik alami itu berupa endorfin dari yang saya sampaikan. Ya, endorfin. Makanya ketika Anda misalnya tertawa, misalnya Anda merasa senang, merasa sakit itu terkurangi rasanya karena adanya pelepasan endorfin-endorfin dalam tubuh. Kalau dari luar gimana? Diberikan morfin misalnya. Morfin itu apa sih? Ya, morfin itu adalah zat kimia yang bisa melepaskan endorfin juga, tapi dibantu dari luar. Nah, ini adalah model descending analgesic circuit di sini ya. Nah, ini opiat menginhibisi, menghambat aktivitas dari PAG. Ini ya, PAG. Kemudian katanya aktivitas akson dari PAG itu mempengaruhi perasaan rasa sakit. Nah, kemudian aktivitas serotonin, kata serotonin itu dia mempengaruhi dari pelepasan serotonin. Nah, selain dari tadi rasa sakit nociception tadi, ada juga namanya neuropatik. Nah, neuropatik ini apa? Neuropatik ini adalah ada rasa sakit, tetapi enggak jelas penyebabnya. Jadi rasa sakit berat tanpa adanya stimulus sakit yang dikenali. Jadi kalau nociception itu misalnya luka ya, itu nociception. Ini enggak ada luka tapi terasa sakit. Nah, itu adalah neuropati. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kemungkinan terjadi patologi itu terjadi karena sistem saraf yang mengalami kerusakan. Jadi kerusakannya ada di sistem saraf. Enggak ada stimulus tapi merasa sakit. Beberapa bukti katanya dari penelitian adanya sinyal sel glia yang menyimpang yang memicu jalur nyeri saraf. Jadi seperti ada fake stimulus, ya fake stimulus, stimulus palsu yang menimbulkan rasa sakit. Neuropatik ini juga kadang terjadi secara psikologis. Secara psikologis, jadi ada orang di kasus-kasus psikologi seringkali ada kasus neuropatik ini, neuropatik itu. Jadi merasa sakit tapi stimulusnya nggak ada seperti itu. Nah, untuk materi somatosensori mungkin itu yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan. Selebihnya nanti kita bisa bahas di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.